Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu serta saudara-saudara semua peserta kuliah online baik yang ada di Jakarta maupun dimanapun berada yang kami hormati. Terlebih dahulu marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT bahwa kita pada siang hari ini dapat bertemu, berkumpul dalam acara kuliah yang diselenggarakan oleh Prof. Jimny School dalam hal ini. Oleh karena itu, semoga apa yang kita lakukan ini nanti akan merupakan salah satu amal ibadah kita dan juga menambah wawasan kita. Bapak-Ibu yang kami hormati, di samping itu pula kita tidak intinya kita juga selalu memanjatkan sholawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa kita pada siang hari ini dan kelak di yaumul kiamah nantikan kita nantikan syafaatnya. Teman-teman atau bapak ibu yang kami hormati dan adik-adik, ini dari mahasiswa mana saja yang hadir pada siang hari ini? Mohon mungkin ada yang mengenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Dian Putra, mahasiswa Universitas Paramadina. Paramadina. Kalau saya Nur Afilin dari Sampurna Sekolah. Iya, terima kasih. Silakan ya. Anissa Dina Rahmayanti dari Sampurna School of Education. Iya. Sofistika Cari Fedi Windra dari Sampurna. Iya. Saya Gabi dari Sampurna. Sampurna. Mari datang sama dari UNJ. Ya. Terima kasih adik-adik yang kami sayangi, kan begitu ya. Di siang yang sangat bahagia ini, mari kita saling sharing atau saling mendiskusikan terkait dengan perkembangan ketatanegaraan kita. Khususnya pada siang hari ini kita akan berbicara hal-hal yang terkait dengan materi proses pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi. Nah, oleh karena itu sudah barang tentu pada saat kita membicarakan ini tidak lepas daripada keberadaan lembaga Mahkamah Konstitusi itu sendiri, yang mana mungkin adik-adik juga sudah tidak asing lagi keberadaan Mahkamah Konstitusi. Namun demikian, sebelum kami menyampaikan materinya, terlebih dahulu kami mungkin juga supaya kita itu kalau nggak kenal nggak sayang begitu ya, kita mengenalkan diri kami. Dari kami atau saya, nama Wiryanto S.M. Hum atau yang sering disapa Bapak Wiryanto, yang selama ini bekerja atau mengabdi pula di Mahkamah Konstitusi, di mana kami di Mahkamah Konstitusi termasuk generasi yang pertama, karena pada saat Bapak Jimny juga beliau sudah ada di Mahkamah, kami pun tahun 2003 akhir sudah mengabdi membantu pelaksanaan tugas dan wewenang dari Mahkamah Konstitusi itu sendiri yang dipimpin oleh yang berhormat Profesor Dr. Jimny Astiki yang saat ini beliau yang menyelenggarakan kegiatan ini. Di samping itu pula ya perkenalan kami juga bahwa kami sebelumnya memang berkecimpung di lingkungan peradilan, khususnya di peradilan agama. Nah, oleh karena itu pada saat kami masuk di Mahkamah Konstitusi, di samping kami juga sebagai panitera pengganti yang membantu beliau Bapak Hakim Konstitusi pada saat itu yang menangani perkara, kami juga diberi tugas untuk mengawal proses penerimaan permohonan. Jadi artinya kami memang sedikit banyak dari sisi praktek sangat dekat dengan proses perkara di Mahkamah Konstitusi itu sendiri. Itulah sekilas perkenalan kami yang perlu kami sampaikan dan mungkin materi yang akan kami sampaikan ini nanti terkait dengan proses pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, sudah barang tentu kami tidak akan memilah-milahkan pada saat kami menyampaikan materinya. Sekiranya nanti adik-adik mahasiswa yang hadir ini baik yang di
yang hadir langsung maupun yang melalui online akan menyampaikan satu pertanyaan atau sharing terkait dengan proses pengujian ini sendiri, kami persilahkan. Jadi kami lebih membuka diri, siapa tahu justru dari masukan teman-teman atau adik-adik semuanya ini pun juga akan memberikan satu tambahan wawasan pada diri kami. Begitu ya. Oke. Ya, kita sedikit akan mereview tentang keberadaan Mahkamah Konstitusi, meskipun kita akan berbicara terkait dengan proses beracara di Mahkamah Konstitusi. Karena bagaimanapun kita setidak-tidaknya harus memahami tentang kelahiran daripada Mahkamah Konstitusi itu sendiri. Di mana sebelum adanya reformasi itu memang, atau bahkan sebelum adanya amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia kita, itu memang kita belum ada lembaga yang namanya itu Mahkamah Konstitusi. Tetapi setelah adanya amandemen itulah kita mengetahui salah satu lembaga baru yang lahir adalah lembaga Mahkamah Konstitusi, di mana sebelum ada perubahan pasal 24 Undang-Undang Dasar 45 itu hanya mengatur terkait dengan kekuasaan kehakiman yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman menurut undang-undang. Susunan dan kekuasaan badan kehakiman itu diatur dengan undang-undang. Tetapi dengan adanya amandemen Mahkamah Undang-Undang Dasar 45, maka pasal 24 khususnya 24C itu mengatur tentang Mahkamah Konstitusi. Di mana di dalam pasal 24C itu menyebutkan Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Nah, ini. Namun demikian kami review ke belakang tadi bahwa kami sebelum ada perubahan itu kekuasaan kehakiman itu hanya Mahkamah Agung. Kalau kita lihat pasal 24 itu sendiri, itu memang di situ mohon maaf kita harus membacanya juga, yaitu bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung. Nah, ini. Dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung. Ya, dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Ini yang menjadi cikal bakal dengan adanya lembaga Mahkamah Konstitusi atau lembaga negara Mahkamah Konstitusi, di mana muncul di dalam pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Nah, kelahiran Mahkamah Konstitusi ini pun kalau kita melihat dari rentang waktu amandemen undang-undang itu, kita ketahui bahwa dilakukan selama 4 kali. Nah, perubahan ini lahir pada era atau pada periode amandemen yang ketiga. Nah, itu. Jadi pada saat amandemen ketiga itu lahirlah suatu lembaga baru di mana Mahkamah Agung juga ada Mahkamah Konstitusi. Ayat 3 pada mana yang berfungsi berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang. Ini juga sesuatu yang hal baru, maka adanya pergeseran atau perubahan sistem peradilan di Indonesia yang semula tidak ada Mahkamah Konstitusi ini juga mewarnai daripada keberadaan atau sistem peradilan atau sistem ketatanegaraan di Indonesia itu sendiri. Karena apa? Dengan adanya reformasi itu sendiri di samping Mahkamah Agung jelas juga sudah ditegaskan kewenangannya itu terkait dengan wewenangnya pengujiannya itu apa dan Mahkamah Konstitusi apa, itu juga sudah sedemikian tegasnya. Itu sedikit kita hanya melihat dari keberadaan Mahkamah Konstitusi. Oleh karena kami tidak akan membahas terkait dengan Mahkamah Konstitusi khususnya
kelahirannya maupun sejarahnya, dan kita akan melihat dari kewenangannya, maka kita dapat melihat di dalam pasal 24C Undang-Undang Dasar 45 ya, disebutkan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Tuh. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang dasar, dan memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Ini juga salah satu dari kewenangan, karena masih ada satu lagi, yaitu yang terkait dengan Mahkamah Konstitusi juga wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Nah, silakan adik-adik, kita tadi sudah mulai, tapi masih dalam pengantar saja. Nah, kita sudah agak masuk ke substansinya. Nah, dengan adanya ketentuan ini, kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar ini, adik-adik dan Bapak Ibu yang terhormat yang ikut mendengarkan melalui online, maka Mahkamah Konstitusi dengan demikian memiliki suatu kewenangan yang sudah pasti, yaitu dengan adanya kewenangan sebagaimana diatur dalam pasal 24 maupun kewajiban sebagaimana yang diatur pasal 24 ayat 2. Nah, terkait dengan ini, maka pada tahun 2003 mulai mahkamah itu lahir, yaitu karena undang-undang MK itu diundangkan pada tanggal 13 Agustus 2003, maka MK itu sendiri dianggap lahirnya adalah sejak tanggal 13 Agustus 2003. Kewenangan inilah yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi. Bagaimana terhadap pengujian undang-undang di bawah undang-undang, peraturan di bawah undang-undang? Nah ini, nah maaf, pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, yaitu khususnya adalah terkait dengan peraturan presiden, ya, peraturan daerah dan sebagainya, itu adalah menjadi kewenangan Mahkamah Agung. Nah, oleh karena itu, apabila ada seorang warga negara atau suatu badan hukum atau yang lainnya yang memiliki legal standing ingin mengajukan satu pengujian undang-undang, peraturan perundang-undangan, harus kita lihat dulu. Apa? Nah, apakah undang-undang dalam pengertian undang-undang bukan peraturan undang-undang, artinya seperti perpres maupun perintah daerah tadi. Nah, kalau itu harus ke Mahkamah Agung dan ini harus ke Mahkamah Konstitusi. Ini yang harus perlu kita sikapi lebih awal dulu. Nah, adik-adik yang kami hormati, jadi dengan demikian maka Mahkamah Konstitusi sejak tahun 2003 sudah menangani tugas-tugas sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar. Nah ini, nah, dengan adanya pasal ini maka lahirlah suatu undang-undang dasar, undang-undang Mahkamah Konstitusi, itu undang-undang nomor 24 tahun 2003 di mana undang-undang MK sendiri itu mengatur untuk menindaklanjuti apa yang menjadi diamanahkan oleh undang-undang dasar itu sendiri, yaitu khususnya dalam rangka memberikan atau memberikan layanan pengujian undang-undang itu sendiri. Nah, adik-adik yang kami hormati, dengan melihat ini maka Mahkamah Konstitusi salah satu kewenangannya yang adik-adik juga sudah ketahui tadi bahwa ada empat kewenangan dan satu kewajiban, yaitu adalah yang pertama adalah terkait dengan permohonan pengujian undang-undang meliputi pengujian formil maupun ujian material. Ini dari substansinya. Tapi pada dasarnya adalah kewenangan mahkamah terkait dengan pengujian undang-undang itu tidak hanya satu jenis, tapi di situ memang ada dua kriteria, ada kelompok, yaitu yang terkait dengan pengujian material dan maupun pengujian formil, kan begitu.
pengujian materi adalah pengujian undang-undang yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan atau bagian yang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45, kan gitu. Nah, sedangkan pengujian formil adalah pengujian undang-undang yang berkaitan dengan proses pembentukan undang-undang dan hal lain yang tidak masuk termasuk pengujian materi sebagaimana dimaksud pada ayat 2. Hal ini juga diatur dalam PMK atau di dalam pasal 51 ayat 3 Undang-Undang MK dan PMK pasal 4 nomor 6 tahun 2003 tentang pedoman beracara pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi. Nah, ini sekilas dari pokok bahasan yang akan kita diskusikan pada saat sore hari ini terkait dengan proses pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi. Oleh karena kewenangan kita tadi ada 4 dan kewajiban 1 dan tidak mungkin pada siang hari ini kita bisa membahas seluruhnya, maka kami mengajak adik-adik semua dan teman-teman atau bapak ibu yang ada di luar yang ikut terlibat dalam diskusi pada atau materi kuliah pada siang hari ini, insya Allah kita akan terfokus secara praktek di mahkamah itu seperti apa pengujian undang-undang itu sendiri itu. Nah, namun demikian secara garis besar kalau memang adik-adik ingin membedakan ini harus dipahami pengujian materi, pengujian undang-undang secara material maupun formil itu memang secara garis besarnya ada perbedaannya, sangat-sangat berbeda sekali. Karena kalau yang namanya material itu substansinya, baik itu yang terkandung di dalam ayat maupun pasal atau bagian di dalam undang-undang sendiri itu. Tetapi kalau terkait dengan pengujian formil itu adalah terkait dengan proses pembentukannya undang-undang itu sendiri atau hal lain yang tidak diatur oleh atau yang diatur dalam pengujian material itu masuk formil begitu. Nah, oleh karena itu kami rasa adik-adik juga harus bisa membedakan antara maaf tadi saya kembali lagi ya. Nah, membedakan antara pengujian material maupun formil. Silakan adik-adik ya, kalau di tengah jalan perlu ada yang kita diskusikan, kita juga enggak masalah ya. Kita artinya jangan sampai kita hanya satu arah kan gitu. Mungkin di dalam pemahaman adik-adik selama ini perlu yang kita diskusikan, kita diskusikan, kita selesaikan itu. Nah, terkait dengan ini kami juga ada pemahaman dari atau menurut Prof. Jim Yastigi itu merupakan pendapat bahwa yang mencakup berbagai aspek mengenai pengujian formal. Beliau mengatakan bahwa secara umum yang dapat disebut sebagai pengujian formal tidak hanya mencakup proses pembentukan undang-undang dalam arti sempit, tetapi juga mencakup pengujian mengenai aspek bentuk undang-undang dan pemberlakuan undang-undang. Jadi beliau lebih luas lagi. Jadi baik itu bentuknya saja beliau masih bisa di, karena apa, di dalam undang-undang tata tertib penyusunan peraturan undang-undangan itu sendiri memang sudah diatur bagaimana suatu peraturan undang-undang itu harus disusun, hal-hal apa saja yang harus mengandung di dalam materinya itu, kan seperti itu. Oleh karena itu ya tidak boleh kita harus bertentangan dengan itu. Kalau bertentangan artinya bisa juga itu menjadi objek satu proses pengujian formil, kan begitu. Sampai di sini ada yang mau didiskusikan? Kalau enggak kita lanjut. Oke. Nah, di dalam pengajuan permohonan itu pasti ada subjek hukumnya, ya. Siapa sih yang menjadi pihak pemohonnya? Karena di dalam pengujian undang-undang itu tidak ada termohonnya. Jadi pemerintah maupun DPR dalam hal ini tidak berposisi sebagai termohon. Karena memang pengujian undang-undang itu hanya sepihak atau artinya hanya ada pihak pemohon. Mereka adalah bukan sebagai pihak termohon, kan begitu. Nah, ayat 1 di dalam Undang-Undang MK yaitu pasal 51
Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang. Nah ini, jadi di dalam yang disebut pemohon itu, ya salah satunya adalah itu. Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang itu. Jadi kalau ada warga negara pemohon itu, nanti ada siapa saja yang dapat menjadi pemohon, tapi pemohon itu dapat mengajukan pengujian undang-undang apabila dia itu memang mempunyai hak kewenangan konstitusional itu dirugikan yang diatur di dalam undang-undang dasar itu, hak konstitusional kita itu. Nah, siapa saja sih yang disebut pemohon itu, kan begitu. Nah, yang pertama adalah perorangan warga negara Indonesia, termasuk kelompok orang yang punya kepentingan sama. Nah, yang kedua adalah kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masyarakat masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, dari dua hal ini, Bapak Ibu atau adik-adik yang kami hormati, memang ada perkembangannya. Di dalam undang-undang memang tidak menyebutkan termasuk kelompok orang yang punya kepentingan sama, tetapi di dalam putusan-putusan mahkamah itu menyebutkan. Maka pemohon yang dikategorikan termasuk kelompok orang yang punya kepentingan sama itu menjadi suatu warga negara Indonesia, dapat dikatakan seperti itu. Umpama aja bahwa di dalam satu permohonan itu diajukan oleh 10 orang, tetapi memang dia bukan badan hukum, bukan lembaga negara dan perorangan. Nah, masing-masing juga mempersoalkan pasal yang sama dan terhadap kerugian yang dapat dikatakan sama pula. Memang benar, seandainya yang menyebabkan itu satu orang pun dan permohonannya itu dikabulkan, itu pun juga akan berdampak kepada yang 9 orang. Tetapi yang 9 itu pun ikut masuk menjadi pemohon pun juga tidak masalah, kan gitu. Oleh karena itu, karena dia tidak terikat dalam suatu badan hukum atau ikatan suatu lembaga yang memang itu dapat dikatakan suatu badan hukum yang resmi, maka dia dapat dikatakan termasuk kelompok orang yang punya kepentingan sama, artinya beberapa orang yang dia bergabung ayo mengajukan pengujian undang-undang. Sedangkan yang kedua adalah kesatuan masyarakat hukum adat adalah sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, ya, perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang. Nah, ini memang ada beberapa pendapat kalau terkait dengan kesatuan masyarakat hukum adat ini. Nah, kita buka, ya, di sini ada beberapa yang terkait dengan masyarakat hukum adat. Nah, ini yang pertama. Menurut Profesor Dr. Jim Lasdiki, beliau mengatakan bahwa masyarakat adalah kumpulan individu yang hidup dalam lingkungan bergaulan bersama sebagai suatu community atau society, sedangkan kesatuan masyarakat menunjukkan kepada masyarakat organik yang tersusun dalam kerangka kehidupan berorganisasi dengan saling mengikatkan diri untuk kepentingan mencapai tujuan bersama. Dengan perkataan lain, masyarakat hukum adat sebagai unit organisasi masyarakat hukum adat itu haruslah dibedakan dari masyarakat hukum adatnya sendiri sebagai isi daripada kesatuan organisasinya itu. Nah, ini menurut pendapat beliau, kan begitu. Nah, di samping itu juga ada, kalau kita lihat di dalam undang-undang dasar, itu juga disebutkan. Nah, yang intinya bahwa masyarakat hukum adat itu harus dimaknai sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan sesuai dengan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia tadi yang kita bacakan di awal tadi. Nah, ini menurut undang-undang. Nah, sedangkan kalau kita itu melihat lagi peraturan lain yang mengaturnya, yaitu adalah Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 tahun 60 tentang pokok agraria juga disyaratkan
Di sana disebutkan bahwa masyarakat hukum adat itu di pasal 3 itu antara lain memberikan pengertian sepanjang menurut kenyataannya masih ada. Jadi memang masih ada kenyataannya itu. Nah, yang kedua sesuai dengan kepentingan nasional, artinya juga memang tidak bertentangan dengan undang-undang dasar karena sesuai dengan kepentingan nasional, tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi karena ini sifatnya itu adalah undang-undang, maka tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dasar, sudah barang tentu seperti itu. Di samping itu juga kita dapat memberikan satu pengertian lagi tentang pasal 67 Undang-Undang nomor 41 tahun 99 tentang kehutanan. Ini pun juga di sana dikenal. Mengapa kok kehutanan mungkin bisa masuk? Karena kita tahu tuh masyarakat hukum adat itu kan masih di pendalaman kan gitu ya, secara tidak langsung. Ini maka insya Allah tidak salah penafsiran kita bahwa itu pun juga salah satu bentuk mengakomodir masyarakat yang ada di dalamnya itu. Maka di sana pun disebutkan masyarakatnya masih dalam bentuk paguyuban. Jadi artinya memang ada organisasi di dalamnya. Paguyuban itu kan rata-rata kan juga ada strukturnya ya kan gitu ya. Jadi ada ketuanya, ada sekretarisnya, ada ya paguyuban akan seperti itu. Tapi kalau orang itu individual mesti dia sudah bercerai-berai, pisah-pisah, tidak ada. Meskipun namanya masih kan seperti itu. Ada kelembagaan dalam bentuk perangkat penguasa adatnya. Ini kan kita masih sering tahu bahwa masyarakat hukum adat di sini itu masih ada yang dituakan siapa namanya apa, ada raja, ada dato, ada macam-macam lah itu tetapi harus terpenuhi oleh seluruhnya. Ada wilayah hukum adat yang jelas. Nah, dia pun juga meskipun tidak dalam pengertian sebagai negara di dalam negara, tetapi dia merasa bahwa wilayah inilah kesatuan masyarakat kami kan gitu. Masyarakat kami yaitu masyarakat hukum adat kami kan seperti itu. Nah, juga memiliki pranata, aturan-aturan yang telah disepakati bersama. Nah, dengan melihat beberapa ketentuan di dalam undang-undang itu, teman-teman, di sini maka MK sendiri mensikapi dalam putusan nomor 31 PU garis datar Romawi 5 garis miring 2007 perihal pengujian undang-undang nomor 31 tahun 2007 tentang pembentukan kota tual di Provinsi Maluku terhadap Undang-Undang Dasar 45. Nah, di sini MK berpendapat bahwa suatu kesatuan masyarakat hukum adat dapat dikatakan secara de facto masih hidup, baik yang bersifat teritorial, generalis maupun bersifat fungsional, setidak-tidaknya mengandung unsur. Nah, ini yang akan menjadi jurisprudensi pemahaman masyarakat hukum adat. Nah, satu adalah terkait dengan adanya masyarakat yang warganya memiliki perasaan kelompok. Jadi dia masih merasa bahwa saya itu satu marga, satu adat, satu kesatuan kan gitu ya. Yang dua, adanya pranata pemerintahan adat. Jadi di sana pun juga ada pemerintahan adat. Sesuatu meskipun juga tidak melepaskan aturan hukum nasional, dia pada saat itu ritual itu sesuatu yang disepakati harus mengikuti apa yang ada di dalam masyarakat hukum adat itu sendiri. Adanya harta kekayaan atau benda-benda adat, jadi memang masih memiliki, umpama aja masih memiliki bekas keraton yang dulu, atau istilahnya itu tempat raja yang dulu menjadi tempat adat, rumah adatnya umpama aja, dan masih ada benda-benda yang dianggap sebagai benda keramatnya. Umpama aja kalau kita melihat TV itu kadang-kadang simbol suatu kerajaan itu kan adanya suatu dapat dikatakan kalau kita senjata, tapi itu kan keris apa itu namanya kan seperti itu ya, umpama aja seperti itu. Nah, itu terkait hal benda-benda adat. Adanya perangkat norma hukum adat. Nah, jika punya norma, kalau seseorang yang melanggar aturan adat seperti ini, itu normanya menurut dia harus diapain, diasingkan atau dihukum dengan
denda dan sebagainya, dia punya aturan. Khusus pada kesehatan hukum adat yang bersifat teritorial harus memiliki unsur adanya wilayah tertentu. Jadi tadi yang menyangkut masalah yang diatur dalam kehutanan tadi, itu pun juga dia harus memiliki wilayah tertentu. Nah, inilah yang menjadi jurisprudensi Mahkamah Konstitusi. Apabila pemohon itu mengajukan, mendalilkan bahwa mewakili masyarakat hukum adat, maka harus memenuhi persyaratan sebagaimana yang telah diputuskan oleh Mahkamah di dalam undang-undang atau perkara nomor 31 tahun 2007 ini. Nah, kalau kita sedikit naik tentang pemohon tadi, ya, kalau naik dengan terkait dengan pemohon, nah ini memang kita dapat melihat beliau juga atau Profesor Dr. Jimna Sidiki pun juga memberikan tiga syarat. Dalam hal menurut beliau itu ada tiga syarat pemohon itu. Yang pertama, harus lebih dahulu membuktikan identitas dirinya memang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pasal 51. Nah, itu. Jadi memang dia memenuhi syarat. Nah, syarat 51 itu apa? Nah, salah satunya adalah bahwa dia itu tadi yang kita sebutkan di atas, bahwa dia itu memang warga negara Indonesia, kan gitu. Dan kerugiannya itu adalah memang kerugian konstitusional yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar, kan seperti itu. Nah, yang kedua, beliau juga menyampaikan pihak yang bersangkutan haruslah membuktikan bahwa dirinya memang mempunyai hak-hak tertentu yang dijamin oleh kewenangan-kewenangan tertentu yang ditentukan dalam Undang-Undang Dasar 45. Jadi memang benar-benar kewenangannya itu seperti hak hidup, hak untuk beragama dan lain sebagainya. Hak kita itu di dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar itu akan lebih banyak itu mengatur tentang hak asasi manusia khususnya. Jadi itu yang ketiga adalah hak-hak atau kewenangan konstitusional dimaksud memang terbukti telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang bersangkutan. Nah, ini dari tiga hal ini MK pun akhirnya memberikan satu putusan di dalam putusan Mahkamah Konstitusi, yaitu sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi nomor 006 PU garis miring 3/2005 ini pun beliau juga termasuk salah satunya hakim yang memutuskan syarat kerugian itu di sini, ya, bahwa di sini disebutkan sejak putusan Mahkamah Konstitusi nomor 006 garis miring PU Romawi 3/2005 bertanggal 31 Mei 2005 dan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 11 dan seterusnya berpendirian bahwa kerugian hak dan atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud pasal 51 ayat 1 UUMK harus memenuhi 5 syarat, yaitu, nah ini, karena tadi kan masih abstrak, hanya kerugian mengandung kerugian sebagaimana yang ditentukan dalam undang-undang dasar, kan gitu ya. Sekarang paling tidak harus ada kriteria ini memenuhi syarat. Yang pertama, adanya hak dan atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh undang-undang. Nah, artinya Undang-Undang Dasar 45 yang saya maksud. Nah, jadi kewenangan itu memang ada di dalam undang-undang itu sendiri. Yang kedua, hak dan atau kewenangan konstitusional tersebut oleh pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian. Jadi seandainya adik-adik nanti mengajukan pengujian undang-undang, itu bukan kerugiannya temannya, kan gitu. Jadi ya harus kerugiannya diri sendiri. Ya. Seperti sebagai contoh, pernah ada seorang guru yang dari Jawa Timur, ya, yang mengajukan pengujian undang-undang tentang APBN, kan gitu. Tentang anggaran pendidikan, ya, bukan APBN-nya, tapi anggaran pendidikannya, kan gitu. Nah itu seorang diri dia mengajukan permohonannya, tetapi memang karena dia seorang guru dan anggaran pendidikan itu sudah dialokasikan oleh negara itu bahwa sekurang-kurangnya 20% kalau nggak salah, ya
Ya benar ya. Nah itu ternyata belum, maka dia mengajukan, tapi dia seorang guru. Nah, karena guru itu ada kaitannya, maka dia memiliki legal standing, kedudukan hukum kan gitu. Maka dia dianggap mempunyai kewenangan konstitusional sebagaimana yang diberikan undang-undang. Dan banyak sekali pengujian undang-undang yang dilakukan oleh seorang pemohon di Mahkamah Konstitusi. Tetapi intinya itu. Yang kedua, kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik, khusus dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. Jadi memang ini bisa yang spesifik itu sudah aktual, sudah terjadi, tapi yang kemungkinan terjadi aja jelas bisa kan gitu. Nah, umpama aja suatu pasal, suatu aturan undang-undang ternyata mengatur di mana aturannya itu, wah ini kalau suatu saat kita melakukan itu dan saya pasti melakukan itu, insya Allah. Wah, terhambat umpama aja aturan yang melarang pernikahan dengan cara apa umpama aja, sedangkan itu dibebaskan umpama aja, harus menggunakan adat ini umpama aja. Nah, sedangkan kan pasti ada pernikahan nanti untuk seorang makhluk hidup, seorang manusia pada umumnya. Nah, itu potensial akan menghambat kami. Atau umpama aja ada suatu pasal yang mengatur larangan seorang dapat menjadi calon anggota dewan umpama aja. Nah, umpama syarat itu yang sifatnya adalah universal tetapi dilarang umpama, dan itu pasti akan digunakan orang umpama aja dan sebagainya dan sebagainya. Jadi hal-hal yang sifatnya khusus atau spesifik atau potensial menurut penalaran dan mungkin akan terjadi, banyak hal itu yang kita harus kita cermati dalam hal potensial itu. Selanjutnya juga adanya hubungan sebab akibat ya antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian. Ini sudah pasti seharusnya, jangan kerugiannya itu tidak ada hubungannya dengan aturannya kan, seperti itu. Nah, ini juga sesuatu yang harus kita pahami. Yang terakhir, adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak atau tidak lagi terjadi. Jadi dimungkinkan kalau permohonan dikabulkan itu memang peristiwa itu tidak akan terjadi lagi. Nah, artinya ini gimana? Nah, bisa sudah terjadi atau belum ini? Nah, kan itu tidak akan atau tidak lagi terjadi. Jadi artinya seandainya ini pun dimaknai bahwa peristiwa itu sudah terjadi, bisa juga hal yang dimungkinkan akan terjadi pun juga sudah bisa dimajukan. Itu dari legal standing yang ada dua hal, belum yang lainnya. Yaitu di sini, di samping itu juga siapa lagi yang menjadi, yang memiliki legal standing adalah, mana, mohon maaf, oh ini kok maju ya, sorry. Nah ini, yang siapa saja sih yang menjadi pemohon selain dua hal tadi atau dua pemohon dan masyarakat hukum adat itu adalah badan hukum publik atau privat. Nah ini pun juga dapat menjadi pemohon pengujian undang-undang. Dan yang terakhir adalah lembaga negara. Kita tahu bahwa lembaga negara itu juga merupakan satu badan hukum yang mempunyai kedudukan hukum legal standing untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang. Ada yang mau didiskusikan sampai di sini? Silakan. Ya. Tentang masyarakat, saya jadi ingat ini masyarakat sibuk atau biasa Samin di keluarga ya. Keluarga Samin. Ya, itu kan mereka juga gimana ya? Enggak menolak pendidikan. Pokoknya banyak sekali yang mereka itu enggak sesuai sama hukum yang berlaku secara umum di Indonesia. Ya. Terus ketika mereka misalnya ada sekelompok dari mereka ingin menggugat Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas itu. Misalnya kan ada Sisdiknas, mereka harus sekolah. Undang-Undang Nomor 23 ya. Undang-Undang 23 masalah tentang Sisdiknas itu. Bagaimana ketika mereka
memposisikan diri untuk mengajukan permohonan diadakan uji materi terhadap undang-undang itu. Karena kan menurut mereka itu nggak sesuai dengan mereka. Mereka itu tidak mau sekolah seperti itu. Sedangkan di undang-undang itu harus sekolah, harus menjalankan pendidikan seperti itu. Itu bagaimana? Apakah mereka bisa? Sedangkan mereka katakan sudah tidak taat lah, banyak ketidaktaatannya. Itu bagaimana? Oke, jadi intinya masyarakat Samen itu rata-rata tidak mau sekolah, sedangkan undang-undang itu mewajibkan belajar. Nah, bagaimana kalau seandainya mengajukan undang-undang supaya tidak diwajibkan, kan gitu ya. Nah, sekarang kita kembali ke undang-undang 45 pasal 28 atau pasal yang 31 kalau nggak salah ya, yang mewajibkan satu masyarakat itu harus dapat mengenyam pendidikan, dan hak asasi manusia juga termasuk di dalamnya di situ. Kita coba, kita lihat pendidikan itu kalau nggak salah pasal 30, setiap 31, setiap warga negara tidak mendapat, berhak mendapat pendidikan. Justru pemerintah itu menjamin setiap warga negara itu berhak mendapatkan. Nah, kalau ada orang yang tidak diberi dan dilarang, itulah yang hak konstitusional itu dirugikan. Tapi kalau Anda diberi hak tidak kamu ambil, bagaimana? Negara salah atau enggak? Ya enggak. Makanya kalau masyarakat sekelompok masyarakat Samin yang ada di Pati, Blora sana ya, itu tidak bersekolah, itu bukan undang-undang yang merugikan, justru undang-undangnya melindungi. Anda seharusnya itu belajar, menuntut didikan gitu. Oleh karena itu, kalau materinya itu terkait dengan tuntutan kepada negara supaya tidak diwajibkan dalam mendapatkan pendidikan, itu kami rasa memang kurang pas. Tapi seandainya pun mereka akan mengajukan pengujian undang-undang, ya dia tidak bisa mengatasnamakan masyarakat hukum adat sepanjang tidak terpenuhi apa yang telah kami sampaikan tadi. Nah, tapi kalau dia memenuhi, ya bisa-bisa saja. Tapi kan kita belum tahu seperti apa sih keberadaan masyarakat Samin di sana itu, apakah juga masih ada pranata hukumnya, masih ada benda-benda peninggalannya yang memang masih dianggap untuk simbol-simbol hukum adatnya dan sebagainya. Itu Mas. Jadi menurut hemat kami bukan tidak boleh mengajukan, boleh, tetapi materi yang diajukannya kami rasa memang tidak tepat kalau yang terkait dengan undang-undang pendidikan. Oke. Lanjut. Adik-adik ada yang mau didiskusikan? Oke. Yang kedua adalah lembaga negara. Nah, yang terakhir, maaf. Lembaga negara. Lembaga negara kita ketahui, lembaga negara yang ada di Indonesia yang dimaksud di dalam undang-undang itu sendiri, kami rasa. Kita lanjut ya. Nah, kita ini tadi sudah kita bahas, tapi sedikit, meskipun ini artinya tadi sudah kita uraikan bahwa dalam pengajuan permohonan tadi, seorang yang akan mengajukan, yang mendalilkan dirinya itu memiliki legal standing tadi ya, maka dia juga harus dalam permohonannya itu wajib menguraikan dengan jelas dalam permohonannya tentang hak dan atau kewenangan konstitusional yang dimaksud sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tadi. Jadi di dalam permohonan itu juga harus dijelaskan, tidak boleh hanya asal-asalan kan gitu. Maka nanti di bawah ada ketentuan yang harus kita bahas lagi. Di samping itu ayat 3 juga mengatur dalam permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 2, pemohon wajib menguraikan dengan jelas. Tadi sudah kami sampaikan, pembentuk undang-undang tidak memenuhi ketentuan berdasarkan undang-undang dasar, artinya adalah itu pengujian formil, ya toh, atau materi muatan dalam ayat pasal dan atau bagian undang-undang dianggap bertentangan dengan undang-undang dasar negara Republik Indonesia, itu adalah material yang tadi di awal sudah kami sampaikan terkait dengan materi ini, gitu ya. Nah, memang kita harus menguasai generasi-generasi muda ini, karena
perubahan tata, ya tata pemerintahan kita yang sekarang juga hukum tata negara kita itu tidak lagi disampingkan, tapi justru dengan adanya perkembangan hukum sekarang itu juga makin kita tahu bahwa hukum tata negara sekarang menjadi satu apa ya idola dari adik-adik mahasiswa kita juga yang semula ditinggalkan, ini juga harus kita pahami karena memang tatanan ketatanegaraan itu tidak hanya sebatas aturan-aturan yang sifatnya itu mengikuti saja, tapi perubahan yang sangat dahsyat itu pun juga harus kita pahami kan begitu. Ya, kita kembali ke permohonan tadi. Nah, ini sekarang kita sedikit tadi kalau pengantar apa sih permohonan pemohon dan lain sebagainya, kita sudah mulai agak detail nih terkait dengan permohonan, pengajuan permohonan. Nah, kalau kita melihat pengajuan permohonan, permohonan sendiri itu adalah harus memenuhi satu syarat sebagaimana yang telah ditentukan. Nah, di dalam pasal 30, 31 itu ditentukan syarat-syarat tentang permohonan. Nah, karena dalam hukum acara MK yang mengatur tentang hukum acara MK sendiri itu adalah diatur dalam pasal 28, dimulai pasal 28. Nah, khususnya di dalam pasal 29 itu, nah, di sini disebutkan permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh pemohon atau kuasanya pada Mahkamah Konstitusi. Nah, ini sudah kita ringkas kalau yang ini. Artinya permohonan itu harus ditulis dalam bahasa Indonesia. Meskipun adik-adik teman-teman kita yang ada di luar negeri, yang warga negara Indonesia berada di sana, menuntut ilmu di luar Indonesia atau di luar negeri, pada saat dia itu merasa perlu mengajukan suatu pengujian undang-undang, tidak boleh pengajuan permohonan undang-undang itu ditulis dengan bahasa Inggris atau bahasa Jerman dan lain sebagainya. Harus diterjemahkan menjadi bahasa Indonesia. Karena itu memang ketentuan daripada undang-undang dasar seperti itu, aturan mainnya seperti itu. Nah, undang-undang MK, mohon maaf, undang-undang MK. Ayat 2-nya, permohonan sebagai maksud ayat 1 ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya dalam 12 rangkap. Dalam 12 rangkap. Nah, itu. Jadi, maka diajukan dalam 12 rangkap. Dan juga yang keempat itu jenis perkaranya apa? Nah, tadi karena ini sifatnya hukum acara umum, ya, hukum acara umum, ya, hukum acara MK secara umum, maka masih jenis perkaranya. Apakah pengujian undang-undang? Apakah sengketa kewenangan bukan negara? Apakah pembuaran partai politik dan sebagainya dan sebagainya. Nah, yang kelima, sistematika itu juga harus satu menjelaskan tentang identitas pemohon dan legal standing yang telah kita bahas tadi. Posita juga petitum serta disertai bukti pendukung. Ini ada sedikit perbedaan pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi dengan di peradilan pada umumnya. Karena di samping di sini ada alat bukti yang harus sudah dilampirkan menjadi satu syarat, kalau di dalam peradilan yang lain, khususnya di lingkungan peradilan Mahkamah Agung, bahwa alat bukti itu akan diajukan pada proses atau pada tahap pembuktian. Jadi pada saat pengajuan permohonan tidak perlu untuk sudah dilampiri alat bukti. Tetapi di MK itu adalah merupakan satu syarat yang harus di dilampirkan. Nah, sebelum masuk selanjutnya, ini ada suatu pertanyaan di sini. Bagaimana tahapan pengajuan terhadap suatu undang-undang? Pengujian. Nah, ini sedang akan masuk Mas Paris dari mana ini? Brisbane ya. Ya, benar. Ya, ini tolong, ini sedang akan masuk. Jadi nanti akan kita jelaskan. Terus yang kedua, mengapa undang-undang harus diuji? Karena pembentukan undang-undang syarat dengan kepentingan politik. Prosesnya diisi oleh para politisi. Nah, justru ini pertanyaannya, mengapa undang-undang harus diuji? Ya, itulah dengan jawaban dari Mas
Tenny apa Temi ini ya, Temi dari Kyoto ya. Selamat yang ada di Kyoto ini, jauh non di sana tapi masih mengikuti kami. Nah, justru Anda sudah menyebutkan sendiri, karena pembentuk undang-undang syarat dengan kepentingan politik, prosesnya juga diisi oleh para politisi. Nah, justru dengan adanya kepentingan politisi ini, MK salah satunya lahir itu yang mendorong juga itu. Kalau kita review ke belakang, Mas Temi ya ini, review ke belakang, pada masa-masa yang lalu sebelum adanya MK itu memang ada kewenangan pengujian undang-undang yang dilakukan oleh MPR. Ya, kalau di bawah undang-undang dilakukan oleh Mahkamah Agung. Tetapi MPR pun juga orang-orangnya adalah anggota DPR dan DPD. Kan gitu ta? Nah, kalau yang dulu sana utusan daerah dan macam-macam kan gitu ya. Tapi intinya kan itu. Nah, dia yang membentuk-bentuk sendiri, dia akan menguji-nguji sendiri. Nah, jelas tidak mungkin itu akan menjadi suatu hal yang baik. Nah, oleh karena itu, salah satu kemunculan Mahkamah Konstitusi itu adalah bahwa kita menganut suatu sistem untuk adanya pengujian undang-undang yang dirasa merugikan negara. Dirasa merugikan warga negara. Kan begitu. Nah, oleh karena itu, alasan teman kita di Kyoto ini bahwa karena pembentuk undang-undang syarat dengan kepentingan politik itu, maka kita uji. Bayangkan suatu undang-undang yang di dalam prosesnya itu dibahas oleh 550 orang. Ya. Di sana proses politik itu ada, apabila tidak disepakati secara mufakat, mesti dia akan voting. Nah, aturan voting itu hanya 50% lebih satu saja. Itu sudah sah. Atau bahkan di sana pun ada 5% yang tidak setuju saja, artinya ada suatu masyarakat yang tidak sependapat dengan undang-undang itu. Kemana dia akan menyalurkan aspirasinya, ketidakcocokannya? Maka dengan adanya lembaga MK yang tugas wenangnya salah satunya menguji undang-undang, maka dapat dikatakan ada ruang untuk menguji. Nah, ini sudah di ranah peradilan. Kalau yang tadi di ranah politik, itu hanya siapa yang kuat, siapa yang menang. Siapa yang suara banyak, siapa yang menang. Meskipun suatu pasal itu dipandang atau disinyalir mengandung suatu hal yang merugikan warga negara, oleh karena lembaga parlemen itu dikuasai oleh suatu partai politik yang kuat atau yang banyak, maka karena untuk mendukung keinginannya, semua partai politik yang kuat itu akan satu suara. Sedangkan partai-partai politik yang atau anggota legislatif yang di bawah naungan partai politik yang lemah atau yang kecil, dia tidak mampu bersuara. Nah, itulah ranah Mahkamah Konstitusi untuk menguji apa yang diputuskan oleh 550 orang di lembaga legislatif itu. Nah, mulai karena itu banyak sekali adik-adik Mas Temi juga dari Kyoto bahwa yang dikabulkan itu tidak sedikit di Mahkamah Konstitusi itu. Karena apa? Kepentingan-kepentingan politik yang ada di sana itulah yang mewarnai dari pada proses terbentuknya suatu undang-undang. Yang ketiga ini juga ada pertanyaan dari Mbak Dini mungkin ya, dari Malaysia, dari Klang Malaysia ya. Siapa saja yang dapat memohon undang-undang ya ini intinya mengajukan permohonan undang-undang terhadap undang-undang. Ini mesti seperti itu maksudnya. Jadi siapa saja yang dapat mengajukan pengujian undang-undang. Nah, mungkin pertanyaannya sebelum kami masuk sudah ditulis, sudah dikirim. Jadi mungkin Mbak Dini, kami tadi sudah menjelaskan yang saya sebutkan legal standing tadi adalah mereka itu yang dianggap memiliki pihak untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang. Nah, tadi sudah saya sampaikan ada 4 kelompok kan ini. Jadi ada warga negara Republik Indonesia, Kesatuan Masyarakat Hukum Adat, Badan Hukum Publik dan Privat, dan Lembaga Negara. Ini Mbak Dini yang ada di Malaysia, semoga masih
berkenan mengikuti. Nanti siapa tahu ada hal yang perlu kita diskusikan lagi. Terima kasih kepada semuanya. Nah, kita lanjut. Mungkin dari audiens yang ada di sini, silakan. Tentang apa partai politik. Jadi kan kalau di pasal 24 C ayat 1 dan ayat 2 tadi yang disebutkan dalam undang-undang dasar apa tahun 1945 kan MK itu berwenang tadi kita bahas tentang memuji undang-undang, terus ada juga tentang masalah memutus pembubaran partai politik. Iya. Nah, itu bagaimana untuk kemudian apa MK itu kemudian dalam membubarkan partai politik itu kriteria seperti apa aja? Oke, gitu. Jadi ini agak melebar ya, tapi nggak apa-apa. Kami juga insya Allah menceritakan dari lima kewenangan pun itu memang sudah ranahnya kan gitu ya. Jadi di samping pengujian undang-undang ini, kalau kita ingin secara garis besarnya saja dulu ya, di samping itu juga memang ada pembubaran partai politik. Sebagaimana yang disampaikan atau ditanyakan oleh Mas siapa Mas? Dian. Mas Dian, ya. Mas Dian. Mas Dian menanyakan bahwa pembubaran partai politik di samping diatur dalam pasal 24 Mas, MK sendiri juga sudah mengatur, yaitu di hukum acara khusus. Nah, hukum acara khusus itu dimulai dari pasal 50A ya, itu tentang pengujian undang-undang. Terus di dalam pasal 61 itu tentang sengketa kewenangan lembaga negara, dan di pasal 68 sampai dengan pasal 73 itu terkait dengan tata cara pembubaran partai politik. Nah, gitu. Nah, kalau pertanyaannya siapa sih yang mengajukan permohonan pembubaran partai politik, adalah pemerintah. Yang mengajukan itu pemerintah. Jadi kalau pemerintah memandang suatu partai politik itu telah melanggar pasal 68 ayat 2. Apa ayat 2 itu? Ya, pemohon wajib menguraikan dengan jelas dalam permohonannya tentang ideologi, asas, tujuan, program, dan kegiatan partai politik yang bersangkutan yang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi apabila pemerintah memandang suatu partai politik itu ideologinya, asasnya, tujuannya, programnya, kegiatannya itu sudah tidak sesuai lagi dengan Undang-Undang Dasar 45, maka pemerintah punya kewajiban atau punya hak atau punya legal standing untuk mengajukan permohonan. Nah, bagaimana kalau seandainya permohonan itu dikabulkan? Nah, MK dalam hal ini adalah hanya menguji dari sisi substansinya. Apakah benar partai politik yang dituduhkan, yang dianggap oleh pemerintah itu telah melanggar atau telah tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45, baik dalam asasnya maupun ideologinya. Apabila itu terbukti, otomatis prosesnya panjang Mas. Partai politik yang bersangkutan juga harus dipanggil, harus menghadapi persidangan dan pembuktian dan sebagainya. Tak ini hanya kita jalan pintas saja. Seandainya ternyata apa yang didalilkan oleh pemohon dalam ini pemerintah itu adalah benar, maka permohonan dikabulkan. Tetapi bukan MK yang membubarkan. Nah, berdasarkan putusan MK itu, maka pemerintah akan mencoret atau akan ya mencoret namanya daftar partai politik di dalam badan hukum atau lembaga yang telah ditentukan. Yaitu di mana? Di sini disebutkan. Ya. Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai pembubaran partai politik disampaikan kepada partai politik yang bersangkutan. Pelaksanaan putusan pembubaran partai politik sebagai pasal 71 dilakukan dengan membatalkan pendaftaran pada pemerintah. Jadi pendaftaran pada saat partai politik itu didirikan kan daftarkan di Menteri Hukum dan HAM ya, umpamanya sudah didaftar. Nah, setelah dikabulkan ya otomatis pemerintah memerintahkan menterinya, tolong itu pembatalannya dibatalkan, pembatalan itu. Jadi dia sudah tidak boleh eksis lagi di dalam dunia partai politik. Seperti itu Mas, itu secara singkat. Karena ini kita ranahnya masih pengujian undang-undang, ya memang sedikit materi kami lebih dekat kepada sana. Tapi nggak apa-apa, karena memang prinsipnya ada juga di dalam kewenangan Mahkamah Konstitusi itu sendiri. Nah, ini kembali.
prosesnya. Jadi dia harus mengajukan permohonan. Permohonan itu ditulis dalam bahasa Indonesia, ditarik oleh pemohon atau kuasanya, diajukan dalam 12 rangkap. Jenis perkara juga dijelaskan, karena ini masih hukum acara umum. Pengajuan apapun, apakah itu pembuaran politik, sengketa kewenangan, pengujian undang-undang, pemilu, sengketa pemilu, impeachment, ini semuanya harus seperti ini, harus ditulis dengan bahasa Indonesia, ditandatangani dan sebagainya. Ini yang sifatnya masih umum. Nah, di samping itu juga ada pendaftaran permohonan. Bagaimana sih cara pendaftarannya, kan gitu ya? Jadi ini yang ditanyakan, bagaimana sih cara, bagaimana tahapan pengujian. Nah ini tadi setelah kita menyusun suatu permohonan, kalau saat menyusun permohonan, saya yakin itu tidak menjadi kewenangan mahkamah, kan gitu. Itu kan terkait dengan pemohon masing-masing, kan seperti itu, ya toh, kan gitu. Nah, oleh karena itu sekarang ini sudah masuk ke tahapan ke Mahkamah Konstitusi. Nah, di sini diatur setelah permohonan tadi sudah jadi, pemohon siapapun apakah itu perorangan atau badan hukum, dia mendaftarkan permohonannya ke Mahkamah Konstitusi, yaitu bagi mahkamah setelah menerima permohonan adalah memeriksa kelengkapan permohonan oleh panitera. Jadi setelah permohonan itu dimasukkan ke mahkamah, diterima oleh bagian penerimaan permohonan, yaitu kalau di Mahkamah Konstitusi itu di lantai dasar, di sana ada ruangan khusus untuk menerima permohonan, maka permohonan yang dimasukkan itu oleh panitera akan diperiksa tentang kelengkapannya. Gitu. Nah, apabila kelengkapan itu ternyata belum sesuai mana yang telah diatur dalam pasal 29 dan 31 tadi, ya. Tadi kan ada bahasa Indonesia, rangkap 12 dan lain sebagainya tadi, maka itu dianggap belum lengkap. Maka diberitahukan kepada mereka. Diberitahukan kepada pemohon bahwa permohonan Anda itu belum lengkap. Oleh karena itu, mereka dalam tenggat waktu 7 hari sejak diberitahukan wajib melengkapi atau permohonan harus dilengkapi. Itu. Nah, bagaimana kalau tidak dilengkapi? Kalau tidak dilengkapi, permohonan tidak akan didaftar dalam registrasi perkara MK. Dia akan, mereka akan diberitahukan akan dikeluarkan akta tidak diregistrasi. Nah, sedangkan kalau lengkap itu diregistrasi itu. Jadi adik-adik, angka 1 belum lengkap ini apabila sudah diberitahukan dia tidak melengkapi dalam tenggat waktu 7 hari, maka permohonan ini tidak akan dicatat dalam buku registrasi perkara konstitusi, dan juga pada mereka kepadanya akan diberitahukan tentang akta akta tidak diregistrasi, artinya permohonannya tidak dicatat di dalam buku registrasi perkara Mahkamah Konstitusi, seperti itu. Nah, apabila perkara itu lengkap, maka perkara itu akan diregistrasi. Nah, ini registrasi sesuai dengan perkaranya, karena ini masih sifatnya umum lagi. Perkaranya apa? Kalau PUU, pengujian undang-undang, SKN, sengketa keamanan negara, dan lain sebagainya. Nah, angka 3 itu 7 hari kerja sejak registrasi untuk perkara pengujian undang-undang, salinan permohonan disampaikan kepada Presiden dan DPR. Ini permohonan diberitahukan kepada Mahkamah Agung. Mengapa hal ini dilakukan? Karena tadi di depan pengujian undang-undang itu memang tidak ada pihak termohon. Dan kita tahu bahwa undang-undang itu siapa yang membuat? Yang membuat adalah Presiden dalam hal ini pemerintah dan DPR. Nah, oleh karena itu yang tahu persis tentang lahirnya suatu undang-undang, ya, risalah pembentukan undang-undang yang ada di DPR, itulah lembaga DPR yang nantinya
mereka akan dipanggil oleh mahkamah dalam rangka untuk memberikan keterangan terkait dengan pengujian undang-undang yang diajukan oleh pemohon. Yang kedua, mengapa permohonan juga diberitahukan kepada Mahkamah Agung? Ada yang bisa memberikan satu komentar? Oke, silakan. Agar lebih terjaga, mungkin tidak ada apa pihak-pihak yang ingin memasukkan pemahamannya gitu, Pak. Ya, oke. Mungkin ada lagi. Ya. Mungkin ada yang bisa menambahi? Kalau dari tadi ya, apa yang disampaikan? Apa permohonan diberitahukan kepada Mahkamah Agung? Karena Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan di bawah undang-undang, sedangkan alat ujinya itu adalah undang-undang. Kalau Mahkamah Konstitusi berwenang menguji undang-undang, alat ujinya adalah undang-undang dasar. Oleh karena itu, MK tidak tahu satu persatu apakah ada permohonan pengujian di bawah undang-undang yang alat ujinya undang-undang sedang diuji MK atau tidak. Oleh karena itu, MK punya kewajiban. Apabila MK itu melakukan pengujian undang-undang, maka Mahkamah Agung diberi tembusan, diberitahukan tentang adanya pengujian undang-undang. Dimaksud apabila Mahkamah Agung itu sedang menguji undang-undang, peraturan di bawah undang-undang, sedangkan alat ujinya itu yang sedang diuji di Mahkamah Konstitusi, maka pengujian Mahkamah Agung harus dihentikan. Nah itu. Karena apa? Ya kalau nanti Mahkamah Konstitusi mengabulkan, enggak ada gunanya kan gitu loh. Nah oleh karena itu, suatu peraturan di bawah undang-undang yang diuji di Mahkamah Agung itu apabila nanti ada yang pas alat ujinya itu sedang diuji MK, mesti dia akan dihentikan. Nah, sampai putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan undang-undang itu sendiri. Oleh karena itu nanti di akhir sana Mahkamah itu juga memberitahukan kepada Mahkamah Agung pada saat putusan itu sudah dijatuhkan oleh Mahkamah Konstitusi. Itu artinya apa? Membuka pintu lagi. Ya, kalau memang sedang diuji, ah ini sudah Mahkamah Agung, sudah Mahkamah Agung memutus nih, ternyata ditolak. Oke, berarti peraturan di bawah undang-undang yang sedang diuji itu masih jalan terus. Kan gitu. Ya. Nah, ini juga sama ya, sengketa kewenangan lembaga negara, salinan permohonannya disampaikan kepada lembaga negara termohon. Nah, ini kalau di sini ada pihak termohon. Jadi kalau sengketa kewenangan lembaga negara itu sengketa antar lembaga negara, berarti ada lawannya. Nah, contoh sengketa ini yang jelas itu pada tahun awal tahun 2004 kan gitu. Di mana di sana itu ada pembentukan anggota BPK. Nah, di sana ada suatu sengketa. Nah, ini ada pertanyaan lagi dari UGM. Apakah mungkin, ya ini dari Mbak atau Mas ini, Patih ya namanya, ya selamat Mbak atau Mas Patih, Fakultas Hukum UGM. Apakah mungkin seseorang yang miskin, ya karena kondisi ekonominya tidak bisa punya KTP, bagaimana mengurus hak konstitusionalnya di MK? Karena terkadang masyarakat kelas bawah selalu tertindas dan harusnya juga terabaikan. Jadi pada dasarnya alat bukti atau identitas itu kan tidak pasti hanya KTP. Ya toh, kalau memang dia tidak punya KTP, yang selama ini dimpunyai apa kan begitu. Tapi insya Allah terlepas dia itu punya KTP atau tidak, bahwa KTP itu memang salah satu bukti diri. Tapi seandainya punya SIM juga boleh. Seandainya karena tidak punya, punya sama sekali, apakah dia itu sudah berkeluarga atau tidak?
Nah, saya yakin seandainya dia sudah berkeluarga, apa ya dia juga tidak punya surat nikah juga, umpama aja. Apakah juga dia tidak punya RT dan RW, umpama aja. Nah, kalau memang dia punya RT dan RW, apakah RT RW juga tidak mau mengakui dengan bukti yang dia keluarkan dengan identitas apapun, umpama aja. Nah, kami rasa kalau seorang yang ingin mengajukan pengujian terkait dengan identitas, memang di dalam permohonan itu harus menyebutkan identitas dan disebutkan, dibuktikan dengan identitasnya. Itu kami rasa hal yang lazim di Indonesia, di negara kita. Karena apapun kita itu, dimanapun, tidak ada ruang yang tidak harus ada identitas yang memang mendukung keberadaan identitas itu sendiri. Ada enggak kira-kira? Enggak ada. Mau ngurus saat dulu umpama aja ada bantuan beras miskin, apa itu? Taskin umpama aja. Itu aja tetap harus punya bukti bahwa Anda itu warga negaraku, kan gitu. Di mana Anda? Di RTA. Ya kalau tidak punya KTP, palingnya RTA mengeluarkan bahwa ini adalah benar-benar warga saya, kan gitu. Itu contoh. Nah, itu pun juga suatu identitas. Kami rasa hal ini Mbak Fateh atau Mas Fateh bukan sesuatu yang menghambat seorang warga negara untuk berperkara atau mengajukan permohonan di Mahkamah Konstitusi. Intinya seperti itu. Oke, kita kembali ya. Ada yang mau didiskusikan lagi? Kita nanti sampai jam berapa ini? Biasanya? Hah? Setengah empat. Oke. Ya, setengah empat ya. Pembuangan partai politik tadi sudah kami sampaikan. Sayang permohonannya diberikan kepada partai politik yang bersangkutan. Sedangkan pendapat DPR, impeachment tadi, disampaikan pada presiden atau wakil presiden, karena yang di impeach itu kan adalah lembaga presiden, kan gitu ya. Nah, sekarang agak cepat aja, bagaimana proses selanjutnya? Apabila permohonan tadi ternyata lengkap dan dia itu sudah memenuhi syarat, maka permohonan tersebut dalam 14 hari kerja setelah diregistrasi ditetapkan yang di sidang pertama. Jadi adik-adik atau teman-teman yang ada di seberang sana, dimanapun yang ingin mengikuti kuliah ini, kalau permohonannya sudah didaftarkan dalam buku registrasi perkara, kalau pengujian undang-undang itu kan pemilu berbeda dengan pemilu, pengujian undang-undang, apakah itu sengketa kewenangan lembaga negara, pembubaran partai politik, dan juga impeachment, itu ada aturannya bahwa 14 hari kerja setelah diregistrasi itu harus ditetapkan dari sidangnya. Jadi mahkamah tidak bisa main-main dalam hal mengerjakan atau memeriksa satu perkara. Sudah dituntut bahwa sudah harus ditetapkan sidangnya, berarti sudah ada jadwal sidangnya. Itu yang kedua. Dalam hal perselisihan hasil pemilu ini berbeda. Nah, kalau terkait dengan pemilu, itu kalau pemilu legislatif dan pemilu presiden dan wakil presiden, 3 hari setelah itu harus sudah ditetapkan. Pemilu kada juga seperti itu. Justru harus ditetapkan. Mengapa? Karena apa? Tenggat waktu penyelesaian pemilu legislatif itu hanya 30 hari kerja, harus sudah diputus. Sedangkan tenggat waktu penyelesaian hasil pemilu presiden dan wakil presiden adalah 14 hari kerja. Coba bayangkan, harus sudah diputus. Pemilu kada kepala daerah 14 hari kerja juga harus sudah diputus setelah diregistrasi. Bayangkan. Nah, oleh karena itu, kalau adik-adik mengetahui sepak terjangnya MK pada tahun 2004-2009 menangani pemilu, itu luar biasa. Saya karena termasuk salah satu panitera pengganti yang ikut terlibat, saya tahu persis. Saya punya perkara satu, kasus saya 31 dapil, daerah pemilihan. Masing-masing daerah pemilihan itu memiliki karakter sendiri-sendiri, memiliki objek sengketa sendiri-sendiri, karena masing-masing itu adalah objeknya berbeda. Dapat dikatakan bahwa satu perkara partai politik itu bisa beberapa kasus.
masing-masing kasus itu sama dengan perkara berdiri sendiri. Karena apa aja? Partai politik A, sengketanya itu Jawa Tengah, dapil 1, dapil 2, dapil 3. Pemohonnya memang partai politik satu, tetapi proses objek sengketanya itu berbeda. Dapil 1 mempersoalkan calon nomor 1, namanya Ahmad. Dan di sana sudah berapa orang calon di sana berbeda dengan yang ada di dapil 2 dan sebagainya. Oleh karena itu, pada saat kita memeriksa tahun 2009, itu lebih dari 700 kasus yang kita periksa. Dan itu harus selesai dalam tenggat waktu 30 hari kerja. Nah, coba bayangkan. Nah, oleh karena itu memang, dan ini akan terulang tahun 2014. Makanya adik-adik kalau ini sudah semester berapa ini? Baru semester 5 dan 3 ya. Nah, berarti belum bisa berkecimpung tahun 2019 ya. Siapa tahu yang demolus sudah ada. Siapa tahu ya. Oke, enggak terganggu, Mas? Nah, oleh karena itu tahun 2014 akan terulang lagi nanti pemilu 5 tahunan. MK akan kebanjiran perkara lagi. Ya semoga aja tidak banyak sengketa kan gitu ya. Nah, semuanya puas kan begitu. Doakan aja. Nah, para pihak diberitahu atau dipanggil. Ini setelah kita tetapkan hari sidangnya, maka para pihak ini juga diberitahu atau dipanggil. Mereka itu harus sudah menerima panggilan sekurang-kurangnya 3 hari kerja sebelum sidang itu dilaksanakan. Jadi mereka sudah dapat lebih dahulu, tidak sekarang sidang, tadi pagi diberitahukan. Itu ada ketentuannya. Oleh karena itu, panggilan itu harus sah dan patut. Sah itu bagaimana, patut bagaimana. Kalau sah itu berarti surat panggilan kepada para pihak itu ditandatangani oleh pejabat yang berwenang. Kalau di Mahkamah Konstitusi adalah panitera Mahkamah Konstitusi. Contoh kalau di peradilan umum itu adalah juru sidang pengadilan itu sendiri atau juru panggilnya. Nah itu, kalau ditanyakan oleh ketuanya apa sah? Pada dasarnya ketua itu kan juga atasannya juru panggil. Ya menurut hemat kami kalau memang juru panggilnya tidak ada ya enggak masalah, tapi kami rasa kan mesti ada. Ya itu ya, nah, kecuali yang dikatakan tidak sah bukan yang berwenang itu juru panggilan sidang yang tangannya kok Pak Lurah lah, itu kan enggak boleh. Atau Pak Camat, atau bahkan lebih tinggi lagi yang nantangani gubernur, itu pun nggak boleh karena itu kewenangan juru panggil. Kalau di Mahkamah Konstitusi kewenangannya panitera Mahkamah. Nah, patut itu artinya tidak melebihi atau tidak kurang dari ketentuan waktu yang telah ditentukan. Kalau panggilan itu harus sampai 3 hari sebelum hari sidang, berarti juga harus sebelumnya sudah sampai, setidak-tidaknya pas hari tingkat yang paling akhir kan seperti itu. Itu. Dan yang selanjutnya juga harus diumumkan kepada masyarakat. Kalau di MK, adik-adik atau bapak ibu semuanya bisa melihat portal Mahkamah Konstitusi, web Mahkamah Konstitusi, di situ juga ada fitur yang menunjukkan tentang jadwal sidang, putusan, dan lain sebagainya. Itu salah satu adalah akses masyarakat yang kita akomodir di dalam web Mahkamah Konstitusi. Nah, apa tahapan berikutnya setelah itu? Tahapan berikutnya adalah pemeriksaan pendahuluan. Adik-adik, teman-teman yang kami hormati, memang ada sedikit perbedaan antara cara pemeriksaan di Mahkamah Konstitusi maupun yang ada di peradilan pada umumnya, khususnya di lingkungan peradilan Mahkamah Agung. Di dalam pemeriksaan pendahuluan ini ada hal-hal yang harus kita cermati. Ya. Yang pertama, dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum oleh panel hakim yang sekurang-kurangnya terdiri atas 3 orang hakim konstitusi. Yang kedua, dilakukan dalam sidang pleno yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 7 orang hakim konstitusi. Artinya sidang pendahuluan itu bisa dilakukan baik secara panel maupun secara pleno. Nah, tetapi ini yang membedakan.
substansi daripada sidang penilaian itu apa sih yang dilakukan oleh Bapak Ibu Hakim dalam memeriksa itu, materi pemeriksaan penilaiannya itu adalah di sini malah. Satu, sebelum memeriksa pokok perkara, memeriksa ya, pemeriksaan pokok perkara, memeriksa kelengkapan syarat-syarat permohonan. Jadi seorang yang mengajukan permohonan itu pada saat sidang penilaian itu justru hakim panel itu memeriksa, melihat bagaimana sih kelengkapan syarat-syarat permohonan Anda itu. Dan yang kedua, kejelasan materi permohonan, bagaimana sih kejelasan Anda ini. Nah, apabila baik itu kelengkapan syarat-syarat maupun kejelasan materi permohonan itu belum sesuai dengan ketentuan undang-undang atau belum jelas, hakim malah punya kewajiban yaitu memberi nasihat. Untuk apa? Untuk kelengkapan syarat-syarat permohonan, untuk memberikan nasihat, kejelasan Anda itu seperti ini, apa yang kamu maksud itu seharusnya seperti ini, seperti ini. Nah, kalau di peradilan umum kan nggak ada, justru hakim itu tidak boleh memberi penjelasan terhadap substansi daripada permohonan. Cuma pada saat pemeriksaan nanti kalau permohonan itu tidak jelas ya, hakim akan mempunyai kewenangan permohonan kabur kan begitu. Akan tidak diterima kan seperti itu toh. Nah, ini. Nah, oleh karena itu seorang pemohon yang mengajukan permohonan di mahkamah itu pada saat pemeriksaan pendahuluan ini adalah kesempatan bagi para pemohon dalam rangka untuk memperjelas permohonannya di bawah nasihat Bapak Ibu Hakim yang memeriksa. Justru seperti itu. Nah, terhadap nasihat tadi memang tidak mengikat. Apakah pemohon mau memperbaiki atau membenarkan sesuai arahan atau tidak? Itu memang hak, tetapi hakim punya kewajiban. Nah, gitu. Nah, apa akibat hukumnya apabila dia tidak memperbaiki atau memperbaiki? Di sini diberi tenggang waktu. Dalam 14 hari sesudah dilengkapi dan diperbaiki, itu berarti pemohon diberi waktu 14 hari untuk memperbaiki. Mau memperbaiki atau tidak, itu silakan. Tetapi saudara sebagai pemohon, kami kasih kesempatan 14 hari untuk memperbaiki permohonan Anda. Apabila saat uji pemeriksaan pendahuluan itu ternyata ada ada hal-hal yang harus diperbaiki seperti itu. Nah, setelah ini apabila dia tidak memperbaiki tapi minta terus, ya apa adanya kita periksa. Tapi kalau dia memperbaiki, maka setelah diperbaiki itu, maka kita masuk tahapan berikutnya, yaitu yang namanya pemeriksaan persidangan. Ya, pemeriksaan persidangan. Ini. Nah, sebelum masuk ke pemeriksaan, silakan kalau ada yang mau didiskusikan. Masih ada waktu setengah jam nih, yuk. Saya mau tanya tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi. Mbak siapa, Mbak? Gebi. Mahkamah Konstitusi yang memutus sengketa antar dua lembaga negara. Nah, sengketa yang bisa diselesaikan atau diputuskan perkaranya itu oleh Mahkamah Konstitusi itu sengketa yang seperti apa? Nah, apakah sengketa antara KPK dan Polri yang tentang penyelesaian sumber persen itu juga bisa diputuskan oleh MK atau tidak? Simulator. Sim, oke. Bagus pertanyaannya. Ada yang lainnya? Yang masih terkait mungkin kepengen bergabung supaya lebih mendalam lagi? Cukup? Nah. Oke, di sini. Silakan, silakan. Saya Ardi. Pertanyaan saya sederhana aja kan. Ardi ya. Ada anggapan bahwa karena apa namanya banyaknya undang-undang yang dibatalkan ataupun direvisi oleh apa namanya Mahkamah Konstitusi, katanya sih proses pembuatan undang-undang di DPR ataupun di lembaga-lembaga negara itu cenderung kualitasnya itu tidak begitu baik gitu, karena banyaknya
pasal-pasal yang direvisi yang berkaitan ataupun yang pada akhirnya bertentangan dengan UUD 45. Tanggapan Bapak seperti apa? Oke. Ini hal yang sangat sangat politis pertanyaannya. Ya. Enggak apa-apa. Ya. Ya, enggak apa-apa. Oke, yang pertama. Sengketa antar lembaga negara itu seperti apa sih? Kita lihat di dalam pasal 61 ya, Undang-Undang MK. Pemohon adalah lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 45 yang mempunyai kepentingan langsung terhadap kewenangan yang dipersengketakan. Jadi kewenangan itu memang diberikan oleh Undang-Undang. Nah, tadi saya sempat menyinggung pasal 23 huruf F ya. 23 huruf F itu sengketa yang pernah ditangani oleh MK. Nah, ya. Di sini saya bacakan. Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan perwakilan daerah, Dewan Perwakilan Daerah, dan diresmikan oleh Presiden. Ayat 2-nya, pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan dipilih dari dan oleh anggota. Oke. Nah, ini pernah terjadi di tahun 2004. Masa BPK itu berakhir pada tahun 2003. Maaf, 2004 awal. Prosesnya dilakukan pemerintahan Megawati. Tetapi sebelum amandemen ini, bahwa ketua BPK itu sudah ditetapkan dari DPR. Ingat gak? Keanggotaannya sudah ditetapkan. Dan DPR itu juga tidak ada DPD. Karena DPD itu baru lahir pemilu 2004. Betul? Nah, oleh karena itu pada tahun 2004 tepatnya tanggal berapa saya enggak ingat jujur aja, tapi prosesnya seperti itu. Maka pada saat itu proses itu sudah berangkat dari masa Megawati, tetapi 2004 itu kan pemilu legislatif. Anggota dewan kan berarti kan sudah ada, anggota DPD kan sudah ada. Tetapi pergantian presiden bulan apa? Oktober. Proses pemilu legislatif bulan apa? April. Sengketa di MK berakhir bulan apa? Agustus, September. Berarti pada saat bulan September, Agustus itu kan lembaga DPD itu kan sudah ada, tetapi belum eksis karena belum dilantik. Lembaganya sudah ada, tetapi belum eksis. Tapi sudah ada. Ya gitu ya. Bahwa anggota Dewan Perwakilan Daerah itu sudah ada. Nah, setelah itu, sebelum Megawati itu lengser, BPK itu karena sudah berakhir, tapi masanya itu sudah ada DPD, maka disahkan keanggotaan BPK. Saya enggak terlalu ingat ketuanya siapa pada saat itu. Pada saat itu memang karena proses hukumnya itu memang seperti itu, ketua dan anggota itu sudah ditetapkan dari pemilihan DPR, maka ya tidak dilakukan pemilihan dari dan oleh anggota, kan gitu. Itu satu. Yang kedua, juga tidak menerima atau meminta pendapat DPD. Karena di sini pasal itu menyebutkan anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan DPD. Memperhatikan pertimbangan DPD. Ini artinya kewenangan yang diberikan DPD loh ya. Jadi kalau sekarang itu ada pergantian BPK kok Badan Pemeriksa Keuangan tidak meminta pertimbangan DPD. Inilah yang namanya kewenangan tadi, Mbak, yang diberikan undang-undang. Itu bisa diajukan di MK kan gitu. Nah, tapi pada saat itu DPD mendalilkan, lu ini kan DPD sudah ada. Mengapa sudah ada anggota BPK tidak minta pertimbangan kami? Lah,
pada saat itu Anda belum dilantik itu. Nah, ada tapi belum, kan gitu. Nah, karena berakhirnya memang belum, kan gitu. Kan ada berakhirnya, kan gitu ya. Nah, oleh karena itu pada saat itu ditolak oleh MK. Tuh. Itu kewenangan, yang dimaksud kewenangan. Banyak hal, umpama aja tentang kewenangan apa ya, presiden dengan DPR terkait dengan mungkin penyusunan undang-undang umpama aja dan lain sebagainya dan lain sebagainya, tapi kewenangan itu yang diberikan oleh undang-undang dasar. Nah, kalau dikaitkan dengan simulator bagaimana, Pak? Kan gitu ya. Sekarang kita lihat memang itu juga kewenangan, tapi apakah lembaga negara yang dimaksud itu lembaga negara dalam rumpunnya ataukah beda? Memang pernah ada sengketa kewenangan antara bupati dengan DPRD-nya, gubernur dengan DPRD-nya. Tapi itu pun juga harus dilihat konteksnya. Tetapi pada saat kita melihat simulator itu adalah Kapolri dengan BPK, BPKP, mohon maaf, KPK, mohon maaf, KPK, ya, KPK, itu artinya apakah bisa? Ya sepanjang mereka-mereka ingin mengajukan pada dasarnya, ya silakan-silakan saja, kami tidak dapat mengatakan bisa dan tidaknya, masing-masing akan mendalilkan. MK lah yang akan memutuskan apakah itu menjadi kewenangan mereka KPK atau kewenangannya Polri, kan seperti itu. Tetapi pada prinsipnya kita harus kembali bahwa pemohon itu siapa sih, kan gitu. Pemohon itu siapa sih? Nah, pemohon itu adalah lembaga negara, ya, ya, lembaga negara itu. Pemohon lembaga negara, apakah dia lembaga negara? Sepanjang dia itu dikatakan lembaga negara, ya memenuhi. Dan kewenangannya diberikan undang-undang. Apakah kewenangan KPK itu juga diberikan undang-undang? Undang-undang dasar loh maksud saya itu. Apakah kewenangan Polri itu juga diberikan undang-undang dasar? Nah, ini pun juga akan menjadi satu benturan dalam pemeriksaan itu. Tapi pada prinsipnya, MK tidak akan menolak satu permohonan apabila permohonan ini diajukan. Nah, apakah ini menjadi kewenangan? Kami tidak bisa menjawab karena perkara itu belum masuk dan belum ada pemeriksaan. Kan gitu. Kalau sudah ada pemeriksaan, di situ akan dapat diketahui dari pertimbangan majelis atau di dalam pertimbangan Mahkamah Konstitusi. Nah, dari Mas Ardi. Nah, ini memang agak politis tadi ya. Banyaknya undang-undang dibatalkan oleh MK berimplikasi terhadap proses di DPR cenderung kurang baik dan bahkan malas membahas, intinya seperti itu ya Mas ya. Ya itulah. Menurut hemat kami itu juga tidak benar, seharusnya diargumentasikan seperti itu. Kembali lagi kita akan bersinggungan dengan pertanyaan teman-teman tadi yang dari mana Kyoto tadi ya, bahwa memang undang-undang itu diproses karena kepentingan politik tadi. Nah, memang seperti yang saya sampaikan. Pasal-pasal yang krusial di dalam pembahasan itu yang akhirnya tidak dapat disepakati, tetapi di situ mengandung satu unsur kepentingan partai politik, maka kadangkala diambil suatu voting yang akhirnya tidak mencerminkan suatu keinginan seluruhnya. Contoh, pada saat kita verifikasi partai politik peserta pemilu 2009 yang dibatalkan oleh MK Undang-Undang Nomor 8 tahun 12212 toh tentang anggota DPD itu toh, DPR, DPD dan DPRD itu toh, pemilihan itu toh. Nah, itu juga dibatalkan oleh MK. Apa? Karena undang-undang menegaskan partai politik yang berada di Senayan, yang sudah masuk di Senayan itu dianggap nggak perlu adanya, intinya ya ini ya, intinya tidak perlu adanya verifikasi ulang. Nah, akhirnya partai-partai politik yang kecil-kecil yang tidak di sana ya mengajukan permohonan ke MK. Karena itu diskriminasi. Ya gitu. Akhirnya MK membatalkan dan semuanya harus verifikasi. Itu contoh. Nah, mengapa itu di sana bisa dikabulkan atau dibenarkan oleh mayoritas MPR? Ya karena orang-orang anggota MPR adalah orang-orang politik yang di dalamnya juga di bawah
partai politiknya masing-masing kan seperti itu. Nah, itu salah satu hal. Nah, tetapi sekali lagi tidak semua yang diambil voting itu juga mengandung suatu unsur merugikan hak warga negara atau kelompok lainnya. Bisa juga hal itu tidak kan seperti itu. Oke. Tadi kita masuk ke sini ya. Nah, masih ada waktu sekitar berapa ini? Sampai 3:30 ya. Oke, masih ada waktu. Nah, bagaimana sekarang tahap berikutnya setelah adanya pemeriksaan pendahuluan? Di sini adalah pemeriksaan persidangan. Nah, pemeriksaan persidangan ini kita intinya dari pemeriksaan itu adalah satu, memeriksa pokok permohonannya yang tadinya permohonan itu disidangkan secara panel, sudah diberi arahan, nasihat oleh para hakim, itu hakim belum sampai ke substansi itu. Hanya umpama aja, loh saudara pemohon mengajukan pengujian undang-undang pasal 5 undang-undang nomor 5. Umpama aja. Tetapi di dalam petitumnya Anda kok yang minta dibatalkan pasal 6. Bagaimana ini? Kan enggak sinkron. Anda harus benarkan. Ini kan nasihat tadi. Akhirnya dibenarkan. Anda mengatakan kerugian. Kok yang saudara jelaskan di sini kerugian tetangga saudara? Teman saudara? Ada enggak kerugian yang menyangkut diri saudara sendiri? Nah, karena dia mungkin malu akan mengutarakan kerugiannya, mungkin ya, dia mengambil umum ada tetapi belum dimasukkan, akhirnya dia dinasihati. Ya seharusnya karena pemohon itu Anda. Kedudukan hukum legal standing itu Anda yang harus memiliki, maka juga Andalah yang harus menjelaskan tentang kerugiannya itu di dalam permohonan itu. Nah, di sini di dalam sengketa atau di dalam pemeriksaan persidangan ini, maka pemeriksaan persidangan meliputi pemeriksaan pokok permohonan. Di sini sudah substansinya. Nah, juga di dalam pemeriksaan ini, di dalam pokok permohonan itu yang paling utama tadi juga kita sebutkan akan diperiksa tentang legal standing-nya pemohon, kewenangannya pada mahkamah. Karena apa, adik-adik atau teman-teman semuanya, pemeriksaan permohonan awal ini akan mempengaruhi proses berikutnya ini. Proses ini, alat bukti, keterangan para pihak, keterangan saksi, ahli, dan lain-lain. Apabila di dalam pemeriksaan pokok permohonan ini, bahkan di dalam pemeriksaan panel tadi sudah diketahui bahwa pemohon tidak memiliki legal standing, kedudukan hukum, atau permohonan itu bukan kewenangan mahkamah, bisa-bisa permohonan itu tidak masuk ke pemeriksaan persidangan, tetapi langsung diputus dengan tidak diterima. Nah, tetapi kalau ternyata mereka itu dalilnya itu awalnya itu masih ada itu, di sini didalami lagi. Di dalam pemeriksaan pokok permohonan itu, khususnya sebelum masuk ke tahapan yang lainnya itu, kewenangan mahkamah dan kedudukan hukum. Mengapa ini ditajamkan dalam pemeriksaan mengenai kewenangan dan kedudukan hukum? Ada yang bisa memberikan komentar? Oke, kalau enggak, karena apabila pemohon itu terbukti tidak mempunyai legal standing atau kedudukan hukum, maka permohonan itu tidak perlu pemeriksaan lanjutan. Langsung, bukan ditolak, langsung tidak diterima. Karena kalau tidak ditolak itu, substansinya sudah masuk, tapi tidak terbukti, kan gitu. Nah, jadi ini ingin MK itu memberikan suatu proses yang pasti. Enggak ada gunanya kalau memang dia itu tidak punya legal standing, bukan pihak yang harus mengajukan, kita periksa terus, karena toh juga tidak akan dikabulkan, kan gitu. Nah, oleh karena itu, begitu juga ini orang mengajukan kok sengketa tanah ya, tapi dikemas dalam bentuk undang-undang. Nah, tapi setelah diperiksa, bukan kemenangannya ini. Ya sudah, tetap itu kita periksa di sini, apabila terbukti maka di dalam pemeriksaan ini mereka akan melanjutkan putusan, dengan putusannya itu permohonan pemohon tidak dapat diterima. Seperti itu. Nah,
Tetapi kalau pemeriksaan pokok permohonan ini khususnya terkaitan kedudukan hukum dan legal standing itu sudah diperiksa dan ternyata dia itu memenuhi syarat dan memang memenuhi kedudukan hukumnya juga memiliki legal standing dan permohonan juga sesuai dengan ketentuan undang-undang, maka akan masuk suatu proses berikutnya, yaitu MK juga akan memeriksa yang lainnya, yaitu tentang alat bukti tulisnya. Nah, itu seperti apa alat bukti tulisnya itu. Sebelum itu juga bisa mendengarkan keterangan pemerintah, pihak terkait. Jadi pihak terkait ini, nah, sebelum pembuktian pun juga sudah didengarkan. Kalau ini pengujian undang-undang, maka kita langsung memanggil kepada presiden, pemerintah dalam hal ini, juga kepada DPR untuk menyampaikan keterangan tertulisnya. Kapan sih keterangan tertulis itu sebenarnya dimintakan oleh MK? Yaitu bersama-sama pada saat kita menyampaikan panggilan. Nah, saat panggilan sidang itu pada dasarnya MK sudah memberitahukan dimohon dalam 7 hari setelah ini juga harus sudah menyerahkan keterangan tertulisnya. Tapi umumnya dibawa pada saat sidang, itu pun juga kami rasa tidak masalah kan seperti itu. Nah, alat bukti ini jelas, kita juga akan memeriksa alat bukti tertulis, alat bukti surat. Nah, tetapi alat bukti tidak hanya ini doang, ini juga alat bukti mendengar keterangan saksi ini. Ahli juga alat bukti, kan gitu. Nah, memeriksa rangkaian data keterangan perbuatan keadaan dan atau ini pun juga alat bukti. Peristiwa yang sesuai dengan alat bukti lain yang dapat dijadikan petunjuk juga alat bukti. Mengapa? Karena alat bukti itu ada beberapa jenis alat bukti. Ada alat bukti surat, saksi, ahli, petunjuk, elektronik, kan seperti itu. Nah, di samping itu juga akan mendengarkan keterangan para pihak yang berperkara tadi. Jadi ada pemerintah, ada DPR, dan pemohon sendiri. Nah, inilah proses suatu persidangan mahkamah untuk memeriksa. Nah, setelah ini selesai dengan panjang otomatis, karena memeriksa saksi itu bagaimana caranya, itu kan juga ada aturannya. Saksi itu harus paling tidak yang melihat, mendengar, atau yang melakukan, kan begitu. Tidak boleh katanya tetangga saya pak, nah enggak boleh, saksi itu harus seperti itu, seperti itu. Terus berikutnya setelah ini kita sedikit akan berbicara masalah pembuktian. Jadi tadi tahapan-tahapan mungkin di situ itu prosesnya, tapi yang kita agak detailkan adalah pembuktian. Pembuktian diberikan pada pemohon pada saat pengujian itu. Nah, alat bukti itu ada surat dan alat tulis. Nah, surat atau tulis itu jelas di dalamnya itu, ya diatur. Bagaimana sih alat bukti itu, kan begitu ya. Di sini, di dalam ayat 2 disebutkan, alat bukti sebagaimana dimaksud ayat 1 huruf A itu adalah surat atau tulis, tulisan ya, dapat dipertanggungjawabkan perolehannya secara hukum. Nah, jadi tidak bisa alat bukti yang di MK itu diambil dengan mencuri, tidak bisa. Jadi kalau mengambil webnya hukum dan HAM, ya sah-sah saja. Karena memang itu diperuntukkan untuk umum. Atau fotokopi ke hukum dan HAM, dokumen hukum di sana yang fotokopi, nah itu juga sah-sah saja. Apakah beli di toko juga boleh? Boleh. Karena memang itu tidak berlawanan dengan hukum, diperolehnya secara hukum. Dapat dipertanggungjawabkan. Lah mengenai nanti apakah yang dibeli dari toko dan yang diambil webnya dari hukum dan HAM sebagai lembaga pemilik web itu sah atau tidak, semuanya adalah hakim yang menilai alat bukti itu. Ayat 3, dalam hal alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat 2 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan perolehannya secara hukum, tidak dapat dijadikan alat bukti yang sah. Jadi meskipun pemohon itu membawa alat bukti karena diketahui itu mencuri atau mengambil dari instansi lain tanpa hak, nah itu juga akan tidak mempunyai nilai hukum, nilai pembuktian. Dan ayat 4-nya,
Mahkamah Konstitusi menentukan sah atau tidaknya sah alat bukti dalam persidangan mahkamah. Jadi semua alat bukti yang dibawa itu apapun bentuknya akan dinilai oleh mahkamah sah dan tidaknya. Nah, di sini pernah adik-adik yang kami hormati, MK itu di dalam membuktikan alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima atau disimpan secara elektronik dengan alat bukti optik atau yang serupa dengan itu, seringkali MK itu mendapatkan satu CD, mendapatkan lain sebagainya. Pernah saat menguji undang-undang pornografi. Nah, itu untuk mengetahui potongan-potongan seperti apa sih yang dipotong oleh lembaga sensor itu yang tidak boleh ditayangkan, itu yang digugat oleh pemohon itu. Kan pemohon itu kan mengajukan keberatan bahwa hasil karyanya itu seringkali dipotong-potong oleh lembaga sensor karena itu termasuk pornografi, kan seperti itu. Nah, akhirnya MK bagaimana untuk mengetahuinya? Ya mohon maaf saja, saat itu juga MK sidang tertutup, hakim melihat, kan gitu. Nah, seperti apa yang dipotong, kan gitu. Nah, memang ini kan alat bukti. Hakim harus yakin bahwa seperti apa. Jadi umpama aja adegan-adegan yang agak seronok itu, ya memang oh seperti itu toh, kan itu. Itu contoh. Pernah juga pada saat sengketa pengujian undang-undang itu yang dari Sulawesi itu juga ada penari yang dihadirkan. Nah, karena ini juga pornografi juga. Karena penari itu seronok, kan gitu. Pakainya hanya di sini katanya, karena saya juga enggak berani lihat. Nah, karena saya kalau lihat khawatir nanti sering lihat, kan gitu loh. Jadi saya nggak lihat sekalian, kan gitu. Saya nggak ikut, jujur aja. Tapi menurut teman-teman seperti itu. Kalau di videonya sidang MK pasti ada. Itu memang penarinya penari yang hot itu, kan gitu loh. Nah, itu yang salah satu yang bentuk dilarang dalam undang-undang pornografi kan seperti itu. Makanya termasuk yang di Kutai itu kan jadi masalah juga. Bagaimana untuk Kutai, kan gitu. Iya toh? Nah, di sana juga dilarang juga. Bagaimana nanti, kan gitu. Nah, loh, karena kan pornografi itu kan luas, akhirnya kan banyak hal menyangkut di mana saja. Ini salah satu yang keberatan. Makanya tarian itu di sana memang sudah dilegalkan, kan seperti itu. Seperti Kutai itu sudah menurut penduduk Bali memang sudah, ya memang seperti itu. Gitu, itu contoh. Nah, oleh karena itu banyak hal undang-undang pornografi itu saat diperiksa MK menguji, mengundang ahli dan sebagainya itu, akhirnya pemohon itu mendatangkan beberapa cara untuk meyakinkan bahwa ini adalah budaya, ini adalah hasil karya dan sebagainya, Nah, itu. Nah, ya nanti kita buka aja deh bareng-bareng ya. Saya sendiri, tetapi intinya MK memang tidak mengabulkan seluruhnya kalau nggak salah, karena ada beberapa yang memang itu tidak bisa untuk, meskipun kebebasan, tapi kebebasan ada batasnya, itulah MK sekurang-kurangnya seperti itu. Ya, saya terus terang aja juga nggak begitu apa semua, Mbak. Nah, juga pernah MK itu memeriksa-memeriksa yang lainnya, yang sifatnya itu memang seperti itu. Kurang 5 menit, nah ini sekarang isi putusan. Putusan itu paling tidak ada muatannya itu ada beberapa. Yang satu adalah ada kepala putusan, ini pada umumnya. Ada identitas, ada ringkasan permohonan, ada pertimbangan terhadap fakta yang terungkap dalam persidangan, pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan, inilah pendapat mahkamah. Jadi kalau adik-adik membaca putusan itu terutama adalah pendapat mahkamah itu akan tercermin di dalam pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan. Nah, amar putusan, pendapat berbeda dari hakim konstitusi apabila ada yang berbeda, hari dan tanggal putusan, nama dan tanda tangan hakim konstitusi serta panitera. Ini yang harus termuat di dalam putusan, karena waktunya sudah agak banyak habis ya. Nah, ini sekarang jenisnya tadi ya, jenis atau amar putusannya itu apa saja sih? Yang pertama, dalam hal mahkamah konstitusi berpendapat bahwa permohon dan atau permohonannya tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 dan 51, amar putusan menyatakan termohon tidak dapat diterima. Pasal 51 kan tadi terkait dengan legal standing loh, kan gitu, dan kewenangan, kan gitu. Dalam hal mahkamah konstitusi berpendapat bahwa permohonan beralasan, amar putusan menyatakan pemohon dikabulkan. Ini permohonannya dikabulkan apabila ternyata dalil permohonan itu benar beralasan hukum.
Dan yang ketiga, dalam hal permohonan dikabulkan sebagaimana dimaksud pada ayat 2, maka Mahkamah Konstitusi menyatakan dengan tegas materi muatan ayat, pasal, dan atau bagian dari undang-undang yang bertentangan dengan undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun. Nah, ini harus dinyatakan bahwa bertentangan. Itu. Kalau dikabulkan harus seperti itu. Dalam hal pembentukan undang-undang dimaksud tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan undang-undang dasar negara Indonesia tahun 1945, amar putusan menyatakan bahwa permohonan dikabulkan. Ini formil. Nah, dalam hal undang-undang dimaksud tidak bertentangan dengan undang-undang dasar negara Republik Indonesia 45, baik mengenai pembentukan maupun materinya, formil maupun materinya, kan gitu ya, sebagian atau keseluruhan, amar putusan menyatakan permohonan ditolak, kan seperti itu ya. Nah, yang lanjutnya perkembangan dari mahkamah juga, di samping itu juga ada putusan-putusan yang mungkin adik-adik juga melihat ya, ada putusan yang putusan sela, ada putusan konstitusional dan lain sebagainya. Ya, di sini juga ada ini. Nah, ini putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan atau bagian undang-undang bertentangan dengan undang-undang dasar, materi muatan ayat, pasal, dan atau bagian undang-undang tersebut tidak punya ketentuan hukum mengikat. Nah, jadi putusan itu harus dinyatakan juga seperti itu. Nah, yang kedua, putusan MK yang amar putusannya menyatakan bahwa pembentuk undang-undang yang dimaksud dan seterusnya, ya, ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan undang-undang dasar 45 tidak ada hukum yang mengikat. Jadi apapun yang dikabulkan itu di dalam undang-undang harus dinyatakan dulu juga bahwa tidak mengikat. Artinya sekarang sudah tidak mengikat kepada siapapun warga negara. Yang terakhir, putusan MK Konstitusi atau Mahkamah yang mengabulkan permohonan wajib dimuat dalam berita negara dalam jangka waktu paling lambat 30 hari kerja sejak putusan diucapkan. Itulah adik-adik ya, jadi MK itu mempunyai kewenangan pengujian undang-undang, salah satunya prosesnya seperti tadi. Dan pasal 59 mengatur putusan MK Konstitusi, putusan Mahkamah Konstitusi mengenai pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 disampaikan kepada DPR, DPD, Presiden, dan Mahkamah Agung. Nah, itulah bentuk dari pembalasan surat yang pertama. Pada saat permohonan itu masuk, diberitakan Mahkamah Agung bahwa ini ada diuji, setelah diputus, itu pun juga setelah itu juga diberitahukan. Nah, apalagi putusan mempunyai kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno yang terbuka untuk umum. Maka pada saat sidang itu diucap, putusan itu diucapkan dalam sidang pleno untuk umum pada hari itu selesai, saat itu juga putusan yang itu berlaku dan dia tidak berlaku surut. Ya, tidak berlaku surut. Putusannya seperti itu. Nah, adik-adik dan teman-teman yang kami hormati serta bapak ibu yang kami hormati, seluruh pendengar atau peserta yang mengikuti kuliah ini, maka proses beracara di Mahkamah Konstitusi ini sejak awal sampai akhir semuanya terbuka di dalam web Mahkamah Konstitusi, terutama putusan Mahkamah Konstitusi. Bahwa putusan Mahkamah Konstitusi pada saat diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum ini terbuka dan langsung ditayangkan di dalam portalnya Mahkamah Konstitusi, dapat diikuti. Dan setelah itu tidak ada atau kurang lebih 10 menit sudah dituangkan di dalam web Mahkamah Konstitusi yang dapat diunduh oleh seluruh masyarakat yang mau membuka ke web Mahkamah Konstitusi putusan itu. Oleh karena itu, transparansi putusan mahkamah itu benar-benar terjamin bahwa tidak ada perubahan sedikit pun antara putusan yang diucapkan dalam persidangan itu dengan dokumen yang nantinya akan diterima oleh pemohon atau para pihak. Semuanya sama, karena memang pada saat itu dibacakan, ditayangkan, langsung saat itu juga semua orang ikut membaca, mendengarkan, dan saat itu juga putusan selesai dibagikan kepada para pihak itu.
Dan sekali lagi kami tadi kurang memberitahukan bahwa perkara di mahkamah itu tanpa biaya. Nah, salah satu untuk memberikan kemudahan pada para pihak yang berperkara, mahkamah itu telah memberikan satu fasilitas VCON, sidang jarak jauh, yang berada di 39 fakultas hukum di seluruh Indonesia. Nah, oleh karena itu, seandainya teman-teman pemohon para pihak itu menggunakan secara maksimal fasilitas VCON itu, insya Allah, yang selama ini teman-teman juga mendengarkan bahwa beracara di MK itu habis beratus-ratus juta, itu tidak akan terjadi. Karena apa? Coba bayangkan, kalau dia menghadirkan saksi dari Aceh, saksi dari Papua, 30 orang, 40 orang, berapa biaya yang harus dikeluarkan satu orangnya? Tapi kalau coba dia itu menghubungi fakultas hukum di daerah masing-masing, karena apa? Di setiap perguruan tinggi MK, perguruan tinggi negeri di Indonesia ini khususnya itu semuanya masing-masing daerah itu ada. Artinya setiap provinsi paling tidak ada satu dan ada yang dua kan begitu. Nah itu bisa dihubungi akan lebih ringan. Tetapi ternyata para pihak itu pun juga tidak puas kalau tidak hadir di Mahkamah Konstitusi dan juga mungkin sambil untuk main ke Jakarta kan gitu, karena belum tentu saksi itu akan lihat Jakarta kalau tidak pas memberikan kesaksian kan gitu. Oleh karena itu dia condong pada itu. Nah, pasal 58 juga undang-undang yang diuji oleh mahkamah tetap berlaku sebelum ada putusan yang menyatakan bahwa undang-undang tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Nah ini secara prosesnya tadi, tapi ini tidak akan saya jelaskan, seharusnya saya menjelaskan dari ini saja cukup ya, tapi karena ini nanti tidak pas dengan yang kami tulis, meskipun secara garis besar kami bisa menceritakan, nah nanti kurang abdol kan gitu ya. Dari sini mungkin adik-adik atau teman-teman ada yang perlu didiskusikan. Kalau memang tidak, karena menurut hemat kami waktu sudah cukup, ya silakan. Nye. Iya. Yang ingin saya tanyakan pertama, bagaimana untuk proses pemilihan jajaran dan ketua MK itu sendiri? Wah, ini. Iya. Oke, boleh. Ini berhubung kami di sini kayaknya bukan sebagian besar bukan hukum, ingin tahu arti fungsi pada petunjuk itu apa? Oh, gitu. Apa, yang paling krusial dari kewenangan MK itu kan yang putusan bukan pelanggaran oleh presiden dan wakil presiden sendiri ya. Iya. Menyangkut lembaga tertinggi di negara Indonesia dan itu. Kemudian saya pernah membaca buku yang terkait dengan termasuk presiden SB itu ada pelanggaran terhadap putusan MK yang di mana itu sudah bersifat final, yaitu kasusnya Hendarman Supandji. Nah itu seperti apa kedudukannya? Karena ketika membaca buku ya takutnya subjektivitas menuliskan yang terlalu dominan. Nah, seperti apa? Yang terakhir tadi apa? Yang tentang ini. Enggak, yang terkait Supandji. Ya, itu kedudukannya gimana? Ketika di buku itu disebutkan bahwa presiden kita sudah melanggar keputusan dengan tidak patuh terhadap keputusan MK seperti itu. Presiden ya. Tapi ini waktunya gimana, Mas? Masih ada? Ya kalau memang sudah habis ya nanti akan kita sharing di luar ini boleh. Tapi intinya begini, yang paling pokok tentang posita tadi, posita maaf tidak saya jelaskan ya. Posita itu adalah alasan hukum, alasan-alasan yang menjadi dasar permohonan. Nah, posita itu ya. Saya pikir teman-teman dari hukum semua. Gitu ya. Yang kedua petitum itu tuntutan. Jadi yang namanya posita itu alasan-alasan yang menjadi dasar permohonan itu namanya posita. Nah terus yang kamu minta apa sih? Itu adalah petitum itu. Nah terkait dengan yang impeachment itu panjang Mbak. Jadi memang kasus itu satu hal yang harus kita bahas panjang. Tetapi intinya bahwa MK itu adalah lembaga hukum, memeriksa tentang hukumnya. Tapi kalau DPR itu adalah lembaga politik. Jadi penggantian presiden itu tidak bisa hanya satu
satu hal, meskipun secara politik itu dikatakan iya, tapi kalau MK nanti tidak mengabulkan, itu juga tidak bisa dilakukan, tidak mungkin terjadi. Sebaliknya, meskipun DPR itu iya, MK itu ternyata iya juga. Nah, kalau DPR tidak iya kan tidak mungkin masuk kan gitu loh. MPR, DPR itu juga iya, MK juga iya, tapi ternyata hasil itu juga tidak dieksekusi oleh DPR, MPR, ya enggak bisa juga. Itu intinya sebenarnya. Tapi kalau itu mau dibahas agak panjang lah, ya. Terus yang terakhir masalah presiden itu kan begini, Mbak. Saat itu kan bahwa kalau enggak salah perkara Pak Yusril ya ini ya. Nah, itu harus kita baca bahwa sesuatu ketentuan itu harus diikuti oleh presiden kan gitu. Itu atau tidak hanya presiden, lembaga apapun. Sepanjang itu lembaga pemerintah tidak mengikuti penentuan suatu peraturan itu ya artinya melanggar konstitusi. Nah, salah satunya seperti itu. Nah, itu. Nah, secara detailnya silakan dibaca dalam putusan itu, tapi intinya bahwa presiden disalahkan pun itu dalam tataran bahwa bukan presiden secara individu perorangan, tapi pemerintah secara kelembagaan itu yang tidak menggunakan atau mempergunakan aturan-aturan hukum yang sudah ditetapkan. Seperti itu aja ya, mungkin masih banyak yang harus kita bicarakan, nanti mungkin bisa lain waktu kita bicara lagi insya Allah kalau ada waktu. Dan ini tanggung jawab dan akuntabilitas MK itu ada di atur pasal 14 ya, masyarakat punya akses untuk mendapatkan putusan MK melalui alamat web mahkamah www.mahkamahkonstitusi.go.id ini. Dan undang-undang MK sendiri tersangka sudah direvisi atau sudah dirubah, itu undang-undang nomor 8 tahun 2011 ya. Jadi ini masih tulisan saya yang lama. Kurang lebihnya itu kami mohon maaf lahir batin apabila ada yang kurang berkenan, dan khususnya Bapak Ibu yang ada di luar audien ini, yang ada di yang mengikuti secara online, mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan dan kurang jelas. Dan insya Allah kalau memang masih ditemukan lagi dapat kita bicarakan lagi terkait dengan kewenangan yang lainnya yang tidak khusus hanya terkait dengan pengujian undang-undang. Dan kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.